Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan sebuah minyak kayu putih yang sering sekali kita pergunakan ketika kita masuk angin atau sakit perut ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sebuah rahasia yang bisa kita dapatkan dari minyak kayu putih ini ketika kita kombinasikan dengan bahan yang tepat teman-teman. Jadi ini nanti bisa menjadi sebuah ramuan yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, bisa terlihat teman-teman ini sebagai contoh saja ketika tangan kita terkena lem. Jadi tanpa disengaja ya, kalau ini saya sengaja sebagai contoh saja. Ini benar-benar sangat menempel sekali, bisa terlihat. Jadi lem ini benar-benar sangat kuat sekali. Ketika saya paksa, pasti kulit saya akan terasa sakit atau sobek ya teman-teman. Jadi di sini cara melepaskannya, kita bisa membuat sebuah ramuan dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu minyak kayu putih dan juga garam teman-teman. Ini sebagai contoh saja ya, bisa terlihat. Jadi nanti teman-teman jangan mencobanya ketika gabut ya teman-teman. Ini sebagai contoh ketika kita terkena lem. Nah, seperti ini cara melepaskannya, sangat mudah sekali. Di sini bisa kita berikan garam di bagian yang terkena lem. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan minyak kayu putih teman-teman. Nah, minyak kayu putih ini kita taruh ke bagian garam. Nah, seperti ini. Kita diamkan sebentar sampai si garamnya larut ya, sambil kita gerak-gerakan seperti ini. Sampai ini ya, cairannya masuk ke bagian sela-sela yang terkena lem. Jadi ketika kita menggunakan dua bahan ini, kombinasi ini jari saya akan mudah sekali untuk lepas teman-teman. Kita bisa lihat, jadi tanpa meninggalkan bekas luka ya. Oke, kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita buka saja secara perlahan-lahan. Bisa terlihat terbuka dengan sangat mudah sekali ya, tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali. Jadi ramuan ini bisa menjadi alternatif ketika tangan kita terkena lem teman-teman. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, minyak kayu putih dan juga garam. Kemudian di sini selain kita pergunakan untuk menghilangkan melepaskan tangan kita atau jari kita yang terkena lem, minyak kayu putih ini juga bisa kita manfaatkan untuk di smartphone kita. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Sebentar, tangan saya akan saya bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini sebagai contoh, di sini sudah ada smartphone. Kita bisa lihat setiap hari, setiap waktu pasti akan kita pegang, dan di bagian LCD-nya pasti seperti ini ya, kotor. Kemudian di bagian sininya juga banyak sekali jamur-jamur seperti ini. Di bagian bezel-bezel sampingnya, nah bisa terlihat teman-teman, sangat kotor sekali. Nah, minyak kayu putih ini bisa kita manfaatkan untuk membersihkan area-area di bagian smartphone yang sering sekali kita pegang teman-teman. Tapi di sini kita menggunakannya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Sebagai contoh seperti ini. Di sini ada jamur ya di bagian bezelnya. Bisa kita lap seperti ini saja dengan menggunakan minyak kayu putih. Bisa terlihat langsung bersih ya, langsung kinclong. Kemudian di layarnya juga bisa kita lap dengan menggunakan tisu atau kain. Kita berikan minyak kayu putih sedikit saja. Nah, seperti ini ya. Jangan terlalu banyak-banyak teman-teman. Nah, bisa terlihat hasilnya kembali kinclong. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk menghilangkan jamur-jamur di bagian HP, bagian bezel-bezel seperti ini. Nah, bisa terlihat kita lap dengan menggunakan minyak kayu putih. Langsung kinclong teman-teman, bisa terlihat ya. Nah, yang seperti ini yang parah-parah bisa kita usap-usap lagi seperti ini. Oke, bisa terlihat teman-teman, hasilnya kembali seperti HP baru lagi ya. Di bagian bezel-bezelnya sudah sangat kinclong sekali. Nah, seperti ini sudah sangat bersih sekali teman-teman. Tapi untuk kebutuhannya, maksudnya kita menggunakannya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kemudian teman-teman, di sini selain garam tadi yang bisa kita pergunakan untuk menghilangkan
ini ya, atau melepaskan jari kita yang terkena lem, ternyata ini juga selain untuk menghilangkan, ini juga bisa memperkuat. Maksudnya memperkuat seperti ini, teman-teman. Sebagai contoh, di sini sudah ada besi ya. Jadi kita ambil sedikit garam. Kemudian nanti akan kita campurkan dengan si lem setanya. Oke. Kita akan campurkan terlebih dahulu, nanti kita bisa lihat reaksinya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat. Kita tunggu sebentar. Nah, dia langsung kering, teman-teman. Jadi ini bisa kita kombinasikan dengan si lem setan ya, dan hasilnya ini benar-benar sangat kuat sekali. Sebagai contoh, di sini sudah ada palu. Kalau misalkan dia tidak kuat, harusnya dia pecah. Wow, mantap sekali, teman-teman. Bisa terlihat ini sangat keras sekali. Jadi campuran antara lem setan dengan garam ini sangat bagus sekali, teman-teman. Jadi ini bisa sebagai penawar dan juga kombinasi ya. Kombinasi ketika kita ingin menambal sesuatu, kita bisa menggunakan garam seperti ini. Atau ketika kita terkena lem, kita bisa menghilangkannya dengan menggunakan garam. Kita kombinasikan dengan si ini, minyak kayu putih, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman mempunyai gunting yang sudah patah atau misalkan lepas seperti ini ya, di bagian sininya bisa kita perbaiki, kita kasih garam, kemudian kita kasih lem. Kemudian nanti kita tunggu sampai dia mengering terlebih dahulu. Reaksinya sangat cepat sekali. Nah, bisa terlihat. Nah, setelah seperti ini nanti bisa kita rapikan, teman-teman, supaya hasilnya lebih bagus. Oke, setelah saya rapikan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sudah sangat kuat sekali, jadi guntingnya bisa kita pergunakan kembali. Tinggal kita kasih warna hitam saja ke bagian garam yang sudah kita modifikasi, teman-teman. Seperti ini untuk menyamarkan ya, supaya di bagian sininya lebih rapi lagi. Nah, bisa terlihat, teman-teman, hasilnya sangat keren sekali. Jadi guntingnya sudah bisa kita pergunakan kembali. Jadi ini tidak hanya di bagian gunting saja yang bisa kita pergunakan. Jadi untuk kebutuhan lain juga bisa, misalkan untuk memperbaiki bodi motor, teman-teman. Nah, ini sangat keren sekali. Jadi ini adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari minyak kayu putih dan juga garam ketika kita kombinasikan dengan lem setan atau lem Korea, atau biasa disebut juga lem G ya, teman-teman. Jadi manfaat yang sangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.